Potret terbaru Baby Leslar, anak dari Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang makin kece, kini mencuri perhatian di tanah suci. Padahal dulu, Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar alias Baby L, atau Abang L sempat tuai cibiran baru lahir. Netizen menganggap kalau Baby L nggak good looking dan kerap dibanding-bandingkan dengan sejumlah anak artis lainnya. Seiring berjalannya waktu, Lesti Kejora dan Rizky Bilar seolah membungkam nyinyiran netizen tersebut dengan mengunggah sejumlah foto terbaru Baby L yang makin kece. Baby L diajak kedua orang tuanya umroh ke Tanah Suci. Sejumlah potret Baby L pada momen umroh tersebut langsung mencuri perhatian netizen terlepas dari pro dan kontra rumah tangga Lesti, Rizky Bilar. Netizen senang Baby L kini tumbuh berlimpah oleh kasih sayang. Netizen makin gak kuat dengan tingkah gemas Baby L saat mengenakan gamis, peci, dan juga kacamata hitam. Ternyata, Baby L gak sendirian. Pada momen itu kedua orang tuanya juga mengenakan pakaian yang juga senada. Rizky Bilar mengunggah potret Baby L saat memakai kacamata. Netizen langsung menyebut Baby L begitu dengan mirip almarhum B.J. Habibie. Lesti dan Rizky Bilar yang sempat tersandung kasus KDRT kini telah berdamai. Mereka kini fokus kepada tumbuh kembang Baby L. Netizen ikut mendoakan agar kedepannya tak ada lagi masalah besar yang menimpa rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Lesti, Rizky Bilar, dan Baby L sekalipun sempat tuai hujatan dari netizen. Namun perlahan mereka bisa bangkit dan melalui badai itu.